فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur bersama kita memuji Allah dan bersyukur padanya di atas segala rahmat dan nikmat yang kita terima. Tak ada beti-beti kita terima nikmat Tuhan. Nah. Waalaikumsalam. Ini pun satu nikmat Tuhan lagi pula kita dapat bersama dalam halakah kita petani. Marilah sama-sama kita membaca ayat yang kita nak belajar petani dalam surah Qaf insya-Allah. Nah. Banyak minggu dah kita dengar surah Qaf ni dan insya-Allah hari ni kita akan baca di ayat di sebelah akhir dah dia. Mula di ayat 39 sekali lagi. Ayat ni baca dah sikit dah tapi kita baca tak ada tafsir banyak lagi. Nah. Ulang situ insya-Allah dah. Baca sekali dulu dah. Kau turun. Baca sekali ramai-ramai sekali dulu dah. Nah. Turun pula sekali lagi nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير
تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الحمد لله بارك الله لنا جميعا الله berilah keberkatan serta taufik hidayah-Mu dan rahmat-Mu dan iman pada kami Allah melalui bacaan pendengaran dan pengajian kita ini insyaallah khususnya di ayat dalam beberapa ayat surah Qaf ini insyaallah insyaallah ibu surah akhir ayat akhir ini nah sebelah akhir dah kita ngaji lah surah Qaf ni gapo gatik kita dapat dah kita dapat dah kita reti dah daripada ajaran dalam surah Qaf ni banyak perkara dah surah Qaf ada sebanyak 45 ayat ni Allah kita pergi tengok neraka Tuhan tunjuk neraka baru ni nah dalam surah ni kita tengok ahli syurga tunjuklah syurga ni ha ayat Quran ni waktu ada royak dah Tuhan duk kecek royak ha syurga royak ha neraka royak amal syurga orang amal ahli syurga tarunian lagu mana gati dah bagaimana orang masuk syurga Tuhan nah Tuhan panggil sedak dengar yang panggil masuklah dalam syurga ni udkhuluha bisalam masuklah kamu dalam syurga dengan selamat Allah sedaknya insyaAllah nah insyaAllah kita Tuhan panggil kita katik masuklah ayat saat ni insyaAllah ya Rab nah ya Rab dalam syurga nak gapa boleh berlaku itulah lahumma yasha'una fiha waladaina mazid bagi ahli syurga ni dalam syurga ni boleh berlaku nak gapa boleh dia kata ada lagi tambah dah tu lagi masyaAllah nah insyaAllah Alhamdulillah. Itulah dah. Hoi ha syurga. Kemudian kita ngaji dah juga baru ni kata orang tak si turut ajar Quran, tak si dengar hak Quran dak royak ni. Nah, sedangkan Tuhan hatta Quran mai nak ajar manusia tanah dunia, nah supaya hidup selamat. Tapi manusia tak si, ada setengah manusia tak si. Nah. Lalu lawan Quran, lawan Nabi. Nah. Maka Tuhan buat kan buat tu? Terbalas tanah dunia tu dah. Wei kafir dengan Tuhan, kufur dengan Tuhan, lawan Tuhan muka dah. Tuhan binasa mereka dengan macam-macam bala bencana dah umat-umat dulu nah umat-umat dulu tu ada dah orang lawan Tuhan jangan buat tu umat lawan ni umat Nabi jangan kacau nah jangan kacau dah jangan lawan Nabi sama sekali jangan lawan Quran sama sekali sebab ada dah Tuhan kata Tuhan bala umat-umat dulu binasa umat dulu gagah padahal gagah waktu dah hebat-hebat dah orang lawan Tuhan tu nah semua tu adalah Tuhan buat mengajar eh? Royak lah bila semua lah Quran royak semua lah kata dah kemudian lagi maksudnya siapa di ayat kita baca saat ni begitulah keadaannya dah ayat ni maksudnya tunggu ayat Quran surah Qaf ni di sebelah pada pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ya ayat Quran mula-mula Nabi mai dengar dakwah di negeri Mekah ni ayat ni dia surah Qaf ni. Batu kita nampak gambar tu masa tu orang kafir tu nah. Orang di Mekah ni masa bawa orang kafir masa di Mekah ni dia tak usik lawan. Nah, dia tak nusuk dah, dia tak selindung dah. Dia panggil tak nampak nyata-nyata zahir dah dia tak usik sana. Macam kita tengok dalam dunia lah ni dah. Dia benci pada orang Islam, dia buat macam-macam pada orang Islam kita, dia tak heran. Nah. Kata ke Nabi macam-macam. Nah. Kata ke Nabi, maki ke Nabi, kata Nabi tukar seher lah, Nabi gila, Nabi nak main pecah belah urai lah. Nah, itu kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak manusia hak tau sok kafir lah kata tu. Nah. Hari ni pun kita tengok, nah. Kita lihat banding, nah.
Bila Nabi, bila siapa nak kerja Nabi, dia akan temu ujian sama dengan Rasulullah. Nah, siapa nak kerja Nabi, duduk serupa Nabi, dia akan temu ujian. Nah, ujian serupa dengan Nabi temu juga. Lebih kurang. Nah, Allah, kita tengok orang hijau gini. Dah tak ada kata apa tu, dia mau marah juga. Nah, dan saya dua ni duduk ambil gambar, duduk post berita, atau di Myanmar, di Poma ni, orang Islam duduk berjual. Islam tahu mana dah. Bukanlah. Oh, kadang-kadang orang nampak tu Islam tak kelubang buat dia juga. Dia jual depan buat jadi jadi apa punya, ya tak ingat nama dia. Jadi besar tu di Soho dan Pemah tu. Pokok orang Pemah orang Islam duk jual depan tu. Tok cah dia mari biasa. Islam tak ni. Ha. Nah. Lalu orang mengaku. Nah. Sebab tu tak mengaku reti nak tak ada kelubang dia dah. Ha. Hamba tu pasal jual sini. Jadi apa dari belakang bunyi tak ingat minat royak dah. Tak apalah, asal tak apa, tak tahu, tak apa dah. Mi tak ingat nama dia. Nah, tak ingat tu. Wak jadi Yusuf situ apa kat mari duk jarah wak tu. Nah. Tak ingat. Cuwe dakon Mi ingat kong-kong dekat belakang tu nah. Ya, dah. Duk mana tu? Cendok besar dia, Soho lah. Orang pakat mari duduk berziarah situ. Pakat pakat nak jual dia, dia nak lah. Dia dapat ramai-ramai dia. Apa orang Islam kita duduk jual tak, telur burung, telur gapa sikit sebenarnya. Dia amat orang Islam, apa pilih orang Islam. Amat dah. Lepas tu duduk jual depan tu. Nata dia buat pada orang Islam tak ada beti-beti. Nah, tak ada hiras apa. Orang duduk marah, duduk pakat duduk comti belakang, pakat duduk. Duk kata dia jolin-jolin tu tak ada mihirah dah. Masa dia tu, ia saya lebih dah. Haa, gitulah. Orang kafir dah. Tu perangat orang kafir kata usia pada Islam. Zaman Nabi dulu. Ni ayat kita baca ni zaman Nabi dulu. 1000 tahun lepas dah. Nah, ayat ni 1400 tahun lebih dah ni. Lama masa. Masa Nabi sendiri ni. Ayat ni Nabi tengah-tengah duk dakwah pada manusia masa tu. Nah, lalu dia kata ke Nabi orang kafir. Masa tu kata ke Nabi macam-macam. Pah, wak ke mana? Nabi nak duduk ke mana? Dah. Siapa duk tolong Nabi masa tu? Tak ada siapa. Mai duk bantu duk tolong Nabi, duk sokong Nabi kecuali Allah. Hai kam lancar. Tu hasa hai kam lancar. Tu hasa wis semangat Nabi. Nah, ayat Quran itu ke mari. Mula-mula tu ayat Quran itu ke mari. Nah. Tu apa mai ajar Nabi? Fasbir ala ma yaqulun. Tu hai ajar Nabi. Nah. Wak ke mana ni? Ke kafe penuh-penuh. Dah. Nabi duduk tengok orang kafir. Baitullah ada cokoh tak ada Baitullah orang kafir kan? Ya, dulu Baitullah tengok orang kafir dia semua duduk tawas situ dah. Learning tak boleh masuknya dulu nah. Orang kafir penuh situ tokong penuh. Kita biasa ngaji dah tu dah. Masa nak belah dalam mari-mari di Baitullah tu orang kafir. Mekah tu duduk diretas oleh orang kafir. Nah, kafir Quraisy Arab juga. Arab tapi kafir agama dia. Dah. Waktu bosannya cahaya pada Allah. Kena Allah, kena qadar tu lah kata Allah tu hari dia. Nah, tapi dia sembuh bukan lain katik. Ha tu tu kena kita kena mikir banyak tu dah. Buat bani-bani tak kita katik banyak. Dah. Ada Allah sabar buat ada kafir lagi. Tak kena mana dah. Yahudi ada Allah. Kristian ada Allah. Ingat dah, tapi jadi kafir tu tak terima kata dia orang Islam. Dah. Lalu Tuhan mari kau melancawi semangat kepada Nabi. Nah, ajar Nabi, asal putus asal lah Muhammad, asal sedih lah. Nah, dia nak kata kadang-kadang kok mampu, mugunalah. Nah, mu sabarlah banyak. Fasbir sabar. Nah. Siapa ajar sabar ni? Nah, Tuhan. Allah Tuhan ajar kita melancai nah. Fasbir ala ma yaqulun. Laitu bersabarlah Muhammad akan apa?